Maria Fania, presenter cantik yang mengawali karir dari model. Suara.com, Maria Fania. Seorang model cantik yang kini lebih sering muncul di televisi sebagai presenter saat ini sedang hangat diperbincangkan publik dengan kecantikannya. Maria sendiri mulai dikenal publik lewat acara-acara sepak bola, terutama pada ajang Piala Dunia 2014 di Brasil. Kemahiran Maria Fania dalam membawakan acara bertema olahraga membuat karirnya semakin cemerlang. Hal ini dibuktikan Maria dengan mendapatkan nominasi sebagai presenter majalah dan pertandingan olahraga terfavorit dalam ajang Panasonic Gobel Award 2019 lalu. Sebelum menjajal sebagai seorang presenter, dirinya mengawali karir sebagai model dan sering ikut dalam berbagai kontes modeling. Diketahui Maria pernah beberapa kali memenangkan kejuaraan modeling, baik di Jakarta maupun Bandung. Setelah cukup berpengalaman di dunia modeling, kemudian Maria Fania mencoba melebarkan sayapnya ke dunia akting. Dirinya sempat bermain dalam beberapa sinetron, lalu akhirnya mencoba peruntungan di bidang presenter. Awalnya Maria Fania sempat merasa ragu untuk terjun ke dunia presenter, terutama presenter olahraga atau sepak bola. Tetapi karena bujuk rayu dan paksaan orang-orang sekitarnya, akhirnya Maria Fania memberanikan diri untuk ikut casting sebagai presenter sepak bola. Dan ternyata Maria Fania berhasil lulus dengan menyingkirkan pesaing-pesaing lain yang lebih berpengalaman. Diketahui Maria belajar presenting secara otodidak dan menambah pengetahuan tentang sepak bola. Akhirnya Fania memulai karir debut presenternya di acara Sambanesia dan Destination Brazil di TV One.